Halo, assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya mau memperkenalkan sepeda lipat seri Epsir dengan ukuran 14 inch. Mungkin ini sepeda lipat dewasa terkecil ini, 14 inch ya. Karena umumnya kan yang dipakai itu ukuran 16, 20, 22. Nah ini yang ukuran 14. Mungil. Tapi kuat. Angguh ini. Nah, ini www.epsir.cn. Mungkin ini keluaran satu pabrik dengan FN Horn untuk frame, kalau nggak salah sih. Mudah-mudahan mempunyai keunikan untuk dudukan remnya tuh, yang bagian belakang ini posisinya di bawah dan yang depan itu posisinya tuh di belakang forknya. Untuk sepeda ini memakai chainring ukuran 58T single speed. Dan kalau nggak salah ini dulunya tuh memakai 3 speed yang internal gear. Cuman waktu itu ada trouble dan cari spare part yang sama dengan itu tuh susah di Jogja itu. Akhirnya dibuatlah single speed. Untuk frame-nya ini warna hijau pupus, hijau stabilo. Mempunyai merek Spin Bicycle. Spin Bicycle Epsir. Kalau nggak salah tuh di bagian apa ya itu, handlebar ada logo FN Horn-nya. FN Horn kalau nggak salah sih, mudah-mudahan bener ya. Untuk remnya sendiri masih mekanik, modelnya itu V-brake. Nah itu kan kayak logo FN Horn-nya itu. Kalau ini sih kabel ya. Nah itu F-Horn, mungkin kemungkinan besar ini. Untuk ini untuk remnya Light Pro, chainring juga Light Pro. Bobot sepedanya sendiri kalau nggak salah sih 7 kg. Tapi mampu, nah ini kan kelihatan juga tuh ada titik tiga nih di bagian depan frame-nya, itu ada tiga. Biasanya itu mewakili 3 speed itu. Nah ini dudukan remnya harusnya ini posisi di belakang, cuman ini sengaja dibalik jadi diputer aja gitu untuk pemasangan handle remnya dibalik gitu, jadi posisinya seperti itu. Nah ini di bagian rem belakangnya seperti ini. Nah ini yang hitam besar ini, di bawah itu sendiri tuh ada kunci baut L, harus memakai kunci L itu untuk melipatnya. Nanti harus melepas bautnya baru bisa dilipat. Seat clamp-nya double atas bawah ini. Ini tampilannya.
bisa menahan, menarik beban ini, si pemakai, si pegoesnya itu maksimal itu 90 kg pemakai sepeda ini masih aman. Aman. Apalagi yang di bawah itu pasti aman banget. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja sih yang saya tahu, saya review tentang sepeda lipat seri Epsir 3 ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya buat teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel saya ini, kasih kritik, saran juga boleh, asal sopan. Mungkin itu dulu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.